Dia nampak ke kan? Wih, dia datang, dia datang, dia datang. Dia lari, 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 lari. Lompat, lompat, lompat. Bahaya banget. Cepat, cepat, cepat. Hello, assalamualaikum guys. Bersama aku dalam channel hashtag Mr. Zoro Petas. Yeah man. Welcome to the Inside Game. Alright gang, so ini adalah Inside Game. So ini adalah game yang bernama Inside. Sekarang ni kita berada di dalam game, okay? Dia macam game ni nak memberitahu kita ni bermain game ni macam berada di dalam dunia yang dalam game ni yang sebenar. Kan. Jadi dia letak nama Inside. So dia macam kemungkinan game ni agak scary and ada rasa macam berdebar-debar sikit kalau kita bermain. Itu aku punya rasa je lah kan, sebab nama dia lain macam sikit. Tapi sebelum tu aku nak bagi tahu yang game ni bukanlah game baru untuk tahun 2023. Tapi game ni dah lama dah sebenarnya. Cuma game ni aku saja yang baru nak main game ni. Tapi siapa-siapa yang belum pernah tengok, and jangan lupa lah support Mr. Zoro. Tapi siapa yang dah tengok tu, bolehlah share-share sikit kan, idea-idea apa yang patut aku lakukan selepas ini kan. Jadi atas korang punya support je, thank you so much gang. Pada korang yang berminat untuk tengok video ni, jangan lupa like untuk video ni gang, kalau korang nak lagi untuk part seterusnya. Tapi kalau korang tak berminat, tak apalah, Mr. Zoro akan bermain game lain pula. Lepas tu aku fikir lagi game apa aku nak main ni. Jadi buat masa ni aku akan bermain game ni, dengan ada lagi satu game yang aku bakal main nanti, InsyaAllah kalau ada rezeki. Tapi nantilah cerita pasal benda tu. So sekarang ni apa pun, aku harap korang semuanya enjoy dengan video ni. Jangan lupa siapa-siapa yang baru dalam channel Mr. Zoro ni, jangan lupa subscribe channel ni dan turn on button bell supaya korang dapat notification setiap video yang Mr. Zoro post. Korang tidak akan tertinggal lah dengan video-video baru yang Mr. Zoro upload, okay? Dan seterusnya, okay, jangan, siapa-siapa yang ada media sosial tu, jangan lupa follow on, jangan lupa follow Zoro on Twitter and Instagram and Facebook, link ada di description. Okay, mantap, follow, jangan lupa follow, okay. Hai. Rupa-rupanya game dia start terus macam tu saja. Tapi aku dah tengok dah cara dia punya total dia gameplay dia. Ada grab, ada lompat, ada gerak, macam tu. Dia punya kegerakan. Dia punya pergerakan dia tu ke depan ke belakang saja, okey. Sekarang kita boleh terus berjalanlah. And let's go gang. Sekarang ni budak ni buat apa di tengah-tengah hutan yang seram ni? Kenapa dia boleh tersesat dekat sini? Mana, di manakah family dia? Di manakah dia punya kawan-kawan, brotherhood dia? Kenapa dia seorang-seorang di sini, gang? Boleh tak korang bagi tahu aku kenapa? Ui, ni ada pokok tumbang kat sini. Ui, tinggi noh. Ini jangan laju-laju, kan termelecek yang jatuh ke bawah, lepak bawah nanti ramai. And kita terus. Kenapa budak ni, aku masih lagi tertanya kenapa budak ni ada berada di dalam hutan ni dengan beg yang tak ada, dengan baju selai sepinggangnya. Apakah yang berlaku? Tapi tak apa, dekat depan tu ada lori, mungkin kita boleh naik dulu. Hei, jatuh. Ya, kenapa dia ramai sangat dekat dalam lori tu? Wah, budak ni menyuruk eh. Dia macam menunduk macam tu, macam curi-curi tengok tau. Sekarang ni korang nampak tak dekat belakang tu macam banyak shelly ya? Mungkin kita boleh tidur nanti, kan? Tak mungkin. Mungkin ada sesuatu dekat dalam hutan ni. Apakah yang mereka-mereka ni membuat di hutan-hutan sebegini, kan? Barangkali budak ni, aku rasa dia detektif Conan. Aku rasa dia nak menyiasat hutan ni. Pam pam pam. Kan? Aku main teka je, kan? Tak, kenapa start game ni terus macam ni? Adakah aku bermain game ni adalah part 2? Tapi tak tahu. Tapi aku rasa inilah game first je. Tapi ada orang di depan sana. Alamak, berbunyi krik. Alamak guys, dia datang. Dia nak datang. Aku nak pergi mana? Aku nak pergi mana, geng? Aku nak pergi mana? Jap. Tak. Dia tak datang. Dia pergi ujung sana. Dia pergi sana. Dia memakai topeng, geng. Kenapa dua orang ni pakai topeng? Dua orang sekali pakai topeng tu. Kenapa? Aku cannot lah. Maybe something wrong lah this place. Pandai kamu cakap orang putih kan, Sam? Tak apa, kita teruskan lagi perjalanan kita.
Tapi aku mempelajari, aku ambil lah info-info tentang game ni kan. Game ni dia macam kita kena ada IQ yang tinggi untuk berjalan lah di hutan-hutan ni. Aku tak tahu apa maksud dia untuk memerlukan IQ. Okay, sekarang ni nak memanjat. Lori tu pergi mana? Sekarang ni nak kita panjat. Mungkin beti ni. Oh, aku ada, boleh grab macam pegang macam tu tau. Ah, ni. So ni tarik. Oh, ni tolak, geng. Oh, boleh tolak ke depan. Ah, inilah fungsi-fungsi dia yang memberitahu aku untuk bermain game perlu IQ yang tinggi macam Mr. Zoro ni. Ah, tengok. Belagaknya. Tak gurau-gurau. Mending nak buat lawak. Jangan sedih sangat. Lampong ah. Lampong. Lampong tu apa, geng? Tolong translate untuk aku. Ada anjing di sana. Barangkali anjing tu akan mengejar-gejar ke. Dia menganjing-anjingkan kita nanti. Tapi tak apa, dia tak nampak kita pun. Let's go. Buat macam tak ada apa-apa. Okay, let's go, geng. Kita sambung perjalanan kita. Kita kena tahu apakah jalan cerita sebenarnya game ni. Kita kena tahu. Kita nak tahu apa jalan cerita game ni sebenarnya. Ni tak ada intro, tak ada story mori apa tiba-tiba terus start je. Bercakap game je tu lah. Game ni dia tak ada bercakap tau. Dia tak ada story. Ha, dah tu ni sekarang aku nak kena buat apa. Tak tahu, dia start macam tu je game. Tiba-tiba terjun daripada mana entah tak tahu. Dah macam Mr. Bean dah. Sekarang nak kena buat apa. Oh, aku rasa dekat atas tu ada kotak. Ha, ni atas ni. Mungkin kotak ni boleh tolak. Ha, aku nampak tu boleh tolak. Barangkali dia bergelongsor. Kita kena lompat dekat dia. Tolak. Lompat. And lompat. Wui, memang gempak. Aku memang dah agak dah. Tapi kat bawah tu nak, macam ada orang dengan lampu. Dia menyuluh-nyuluh. Ui, bunyi air kuat sangat, geng. Dia suluh kat aku. Dia suluh kat kita. Dia nampak tak? Param pam pam. Param 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 pam pam. Param param param. Wui, anjing. 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 Wui, anjing. Anjing. Anjing, guys. Anjing. Cepat lari. Lari, geng. Lari. Wui, laju. Budu terkejut. Perangai macam anjing. Wui, sikit lagi tu. Kalau dia gigit tu tak pasal-pasal, kita kena samak je lagi. Aduh. Bapak dia laju doangnya tu. Bila anjing tu dekat, masa dekat air tu, dia slow ke. Tapi bila dah sampai darat tu, macam anjing tu. Benda pergi tu berdesup. Memang anjing betul lah. Patutlah orang panggil dia anjing kan, tak panggil dia kambing. Okay, tak apa, kita teruskan perjalanan kita. Kenapa game ni rasa macam berdebar-debar kan? Pasal dia dekat hutan tu. Aku rasa berdebar-debar main game ni. Pasal game dia ke depan belakang kan, game dia. Bercakap tak ada, bergaduh tak ada. Lari je kan? Aku rasa game ni memang function dia lari je. Tak mungkin lah kita boleh pegang pistol ke apa kan, shotgun ke kan. Apalah, let's go, kita lari. Teruskan perjalanan. Malam pesta muda-mudi. Terdengar ada van. Wih, van tu menyuluh. Oh, aku risau. Aku takut dia turun kereta dan dia hambat kita kan. Jadi aku terpaksa. Nasib baik ada tempat menyeludup kan. Kalau tak ada tempat menyeludup, mana maunya aku nak lari. Tak sempat tu. Dia naik vampire, aku lari gitu ke. Takpelah, let's go. Kita teruskan perjalanan kita. Tersungkur. Maaf lah. Benda patutnya turun elok-elok kan. Tak payahlah melompat-lompat. Benda dah tinggi. Kalau lompat kan ngampus eh. Sekarang ni ada orang kat situ. Tunduk, geng. Tunduk. Dia nampak ke kan? Wih, dia datang. Dia lari. Lompat. Bahaya banget. Cepat. Lari. Gila, dia tembak budak ni, weh. Weh. Game apa ni sebenarnya ni? Kenapa sampai nak menembak-nembak budak ni? Ha? Weh, seram. Kenapa aku rasa seram game ni, kan? Korang tak rasa seram ke? Okay, kita kena lari. Wih, seram aku. Dia kejar aku. Lari. Wih, jatuh. Ada kayu balak dekat situ, weh. Weh, dia lemaskan budak tu, weh. Weh, dia teng...
Weh, dia lemaskan budak tu weh. Weh, bapak weh game ni. Bapak. Serah bapak weh. Tak serius tu, aku tak tahu game ni sebenarnya macam ni. Aku ingatkan game ni macam lari, macam biasa je kan. Tak sangka pula sampai membunuh-bunuh kan. Okay, aku dah tahu dah function-function benda dekat bawah ni. Kayu balak semua ni kita kena lompat ni, bahaya ni. Tak, sekarang ni macam mana kita nak lepas yang depan ni? Okay, 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 let. Lari. Let's go. Weh, dia kejar lagi tu. Dua orang kejar weh. Kepala bana dia lah. Terkejut. Lari. Weh, menembak siap. Weh, budak tu nak tembak apa? Weh, dia hantar geng-geng anjing ni memang anjing. Laju dia. Lari. Kaki aku. Weh, masuk dalam air. Bahaya je game ni, seram tu. Weh, naik darah-darah aku weh. Weh, baran aku jadi ni. Aku rasa kalau diorang suluh dekat sini dengan guna lampu tu kan, dah tentu-tentu lah suluh tu guna lampu. Takkan suluh pakai apa pula kan. Kan suluh laser. Okay, kita kena menyelam. Sebab kalau kita lalu lintas kat depan tu, mungkin barang kebarangkalian mak nenek dia akan nampak kita. Kita kena tapi jaga-jaga sikit nafas tu. Kan nampak buih kan, dia suluh-suluh tempat lain pula. Dah selamat dah guys. Sorry. Aku tertampar mic aku pula. Mesti bunyi dia boom. Terkejut gua kan, macam ada bom kan. Ada bom meletup. Tak ada. Itu tangan aku tersentuh mic. Alamak, banyak pula bangkai-bangkai bibi kat sini. Bahaya ni, jangan disentuh geng. Haram jadah tau. Ni dah sampai tengah jalan ni. Kan? Apa lagi? Lalu lah highway. Tukuk-tukuk nampak kereta ke apa kan. Budak ni nak pergi mana sebenarnya? Aku tak faham lah dia nak pergi mana. Agak-agak kalau aku main game sambil buat live, korang enjoy lah geng. Cuba korang komen kat bawah sikit. Kan? Jangan serius sangat tengok game ni. Aku buat lawak kat sini. Aku buat lawak. Lawak macam tak sampai. Apa, kita teruskan lagi. Dah masuk dekat kebun-kebun apa ni, kebun jagung ni kan. Aku rasa kebun jagung ni ini bahaya ni. Kok ada babi tonyok menyondol lah. Mampu je. Let's go. Macam ada something-something yang mengenyar-kenyar. Apa ni geng? Ya, ada ayam, anak ayam. Anak ayam, anak itik. Aku lupa lagu nak itik macam mana. Let's go, kita teruslah lagi perjalanan kita. Game ni memang tak ada apa-apa bersembang apa semua. Dia macam satu mission. Dia start game satu mission tu kau kena habiskan lah. Sekejap. Okay, tak boleh. Aku rasa ni boleh panjat ni, ada tali ni. Let's go. Mantap guys. Ada tali, kita kena panjat ni. Panjat. Sekejap. Aku rasa kita kena swing untuk masuk dekat dalam bilik tu. Okay. Masuk dalam pondok ni. Pondok ke apa ni? Apa namanya ni? Apa-apa je lah guys. Wow. Hebatnya. Let's go. Ni untuk apa ni? Aku rasa kena hidupkan generator tu dulu. Let's go. Kita hidupkan dia. Wow. Oi, dia dah start. Dah enjin dah hidup. Motor masih hidup. So apa kita nak kena buat? Okay. Sabar. Kita kena tolak benda ni. Aku lupa dah pasal benda ni. Batang ni. Tak, apa fashion ni? Apa yang akan berlaku? Kena buat apa ni geng? Aduh, aku tak boleh lah geng. Aku tak boleh lah benda pening-pening macam ni. Kan ada juga aku tutup geng kan. Aku tak boleh, aku pening sikit aku belah. Okay, kena buka pintu ni. Aku rasa kena buka bagi chicken-chicken ni masuk. Apa diorang ni? Kenapa diorang melepak aku? Diorang ingat aku bapak diorang ke? Bapak dia. Masuk dalam. Okay, let's go.
tertarik benda ni. Mungkin ada sesuatu. Oh, eh. Mungkin. Ya, aku cuba kita bawa chicken tu kat sini. Okey, sabar jap. Kita bawa ke dekat sini. Dia datang. Tinggalkan dia, geng. Tinggalkan dia. Tolak. Wih. Dah macam bisingan dah ayam tu kena lempor. Aduh. Oh, itu function dia rupanya. Okey, aku dah faham dah, geng. So, sekarang ni kita boleh tolak benda ni. And then, boleh naik atas. Oh, gila lah game ni. Kalau IQ tak tinggi ni, confirm tak lepas tu. Alright. Sekarang kita dah bebas. Weh, tempat kilang ni macam roboh je. Kan? Tiba-tiba pula bumbung boleh terkeluar. Daripada dalam boleh terkeluar ke bumbung ni. Macam kilang dah lama tak guna ni. Sebab tu banyak bangkai-bangkai ni. Ni serius lah boleh terjun. Oh, okay, aku nampak dekat bawah tu macam ada... What the? Bangkai bibi kan? So, kita nak kena terjun. Adakah kita menjadi macam Assassin's Creed? Tak apa, sekarang ni kita terjun dulu. Tengok lah. Mati-matilah. Duduk balik nanti. Weh, satu hal. Aku punya lah tak nak sentuh tadi. Sekarang dah kena terjun dekat dalam bangkai-bangkai tu lah. Tapi nak buat macam mana benda itu je yang selamatkan kita. So sekarang ni buat apa? Alright. Kita terkena patah balik and tolak benda ni. Okay, let's go, kita tolak. And kalau korang nak tahu, geng, game ni sebenarnya memang dah lama. And then dah ada satu gameplay yang baru untuk game yang lebih kurang macam ni, yang bernama Little Night Dream. Little Nightmare. Little Night Dream pula. Little Nightmare. Tak silap aku tajuk dia. Yang tu game tu dia agak baru sikit lah. And then grafik dia agak lawa sikit daripada ni. Sebab game ni game ni lebih tua daripada game tu. Yang game tu pula dia sekarang ni dah banyak tau. Dia dah ada nombor 1, nombor 2, nombor 3 lah. Tak silap aku paling baru game tu nombor 3 lah. Tapi kita try main game dulu lah, kan. Kau ada rezeki nanti, InsyaAllah kita boleh main yang Little Nightmare tu. Dalam betul lah dia punya lumpur ni. Yang kata tu tai babi sudah. Oh, boleh panjat. Oh, okay. Ni lumpur ni. Dia jangan yang lumpur yang menyedut tu sudah lah. Nanya Pak Karim. Kau tengok dekat perut. Dekat perut babi tu. Dekat buntut tu ada ulat tu. Gelinya. Wih, babi datang menyundul. Kepala otak ada babi datang menyundul. Wih, babi nak menyundul aku, weh. Wih, babi. Babi, tengok. Aku nak buat apa, kan? Aku nak buat apa. Datang. Amari. Aku nak buat apa dengan dia ni, weh. Apa babi menggila buta ni, wey. Tabat-tabatan lepaskan dalam babi tu. Okay, ya, aku tahu function dia. So function dia untuk babi tu kan nak menyondol kita, kan. So kita elak untuk tembus. Kalau dia tak langgar ni, kita tak boleh masuk. Oh. Ya, macam-macam lagi. Dia nak menyondol lagi. Memang membabi buta lah babi ni. Aku tak faham lah dia nak apa. Okay, bagi dia nyondol tu pula. Ambil kau. Apa aku nak buat dengan dia pun aku tak tahu. Alright. Dia ada sesuatu. Dekat sana tu ada orang lah. Korang nampak tak? Oh, sini ada dua orang. Sini ada seorang. So, apa function dia, geng, sebenarnya? Apa kita boleh buat dengan si Mr. Babi ni? Weh, geldi siak. Aduh. Aku tersalah faham pula tu. Oh, tarik.
Weh bapak lah, aku geli tu pegang dia. Nasib baik bukan aku pegang. Nasib baik game ni. Sekarang ni apa ni? Aku tak faham ni. Apa dah tiba-tiba macam ada, wow, ada kontrol. Weh guys, aku tak tahu nak cakap macam mana. Benda yang kita pakai tu kita boleh kontrol orang tu. So dia macam mind control lah macam tu. Oi. Oh, aku boleh tol. Alright. Oh, and sekejap eh. So macam mana sekarang ni, tak faham tu. Okay, aku faham. So yang tu aku kena, yang belah luar tu kan, aku kena grab dia, pegang benda tu. And then yang belah hujung, bila aku grab dia, suruh dia pegang batang tu, dia tak akan gerak dah kiri kanan. And then aku akan control yang belah dalam tu pula untuk pergi ke pintu tu. Macam tu lah jangan cerita dia. And then sekarang ni kita kena pergi tolak pula. Pergi buat apa kat diorang ni? Oh, tarik. Aku rasa tarik sekarang ni. Oh, fantastic baby lah, betul lah. Gila dah gempak siap game ni. Tak sangka aku. Dia macam misteri sikit lah game ni kan. Macam suspense sikit. Adakah kita kena panjat kat lampu? Tak, lampu tu dekat lain. Lain macam, aku tak sangka. Aku ingatkan game ni macam biasa-biasa lah. Game macam apa, untuk try kita punya, test kita punya IQ kan. Tapi ini dah lain tu. Setiap ada mind control apa semua. Oh, mungkin nak bagi lebih gempak kot. Siap ada macam tu kan. So korang agak confused lah kalau ada benda-benda macam tu. Macam mana nak control. Itulah dia gunanya, kena ada IQ yang tinggi kan. IQ macam tinggi sangat je IQ aku ni. Tapi memang tinggi. Let's go, kita teruskan. Oh ya, apa hal ramai sangat beratur kat sana tu. Diorang dah macam jadi zombie lah masalah dia. Dia macam ya, kita boleh kontrol dia. Macam pelik tu. Ni game apa ni? Macam tak patut je aku main game ni kan. Tapi macam best je main game ni. Tak apa, kita cuba je lah. Kita nak enjoy dengan game ni. So alright, aku rasa kita boleh tolak ke depan untuk turunkan tali kat belakang tu. And then let's go, lompat. Mantap bosku. Panjat, panjat guys. Kita kena panjat ni. Tapi budak ni memang power eh. Stamina dia kuat tau. Aku tak tahu budak ni umur berapa. Budak ke atau orang dewasa sebenarnya ni. Tapi gaya dia macam budak. Tapi power tu budak ni. Dia punya stamina dia power tau. Boleh memanjat-manjat macam tu. Udah macam askor dengan ni tau. Macam askor dengan atau macam bomba gitu. Relax dia panjat tali tu. Aku kalau nak panjat tali tu bukan main berpeluh lagi. Ni relax berlari-lari kan. Uish. Apa, kita teruskan perjalanan kita guys. Aku tadi dah banyak kali dah berdebor-debor tadi pasal kena kejar dengan anjing, kena kejar dengan manusia yang tak berhati perut tu. Sekarang ni apa? Another something. So kita kena naik atas and then terjun dekat atas tu. Tapi aku rasa tak sampai ni. Kan? Apa, kita test lah. Kita try test. Kut-kut sampai kan. Tapi aku mustahil lah, mustakim tu. Tak sampai. Kalau aku turunkan balik. Tapi kalau kita turunkan dia. Sekejap. Cuba turunkan dia. Boleh tolak ke? Boleh tolak. Oh boleh kan? Oh boleh doh. Boleh. Sekarang baru kita tolak naik atas. Gitu. Korang mesti tak tahu kan? Buat-buat tahu kan? Aku dah buat. Macam tu cara dia. Asyik baik lepas. Kalau tak lepas nanti malu. Tadi dah belagak tadi.
Okey, benda ni aku tahu. Aku ada tengok dia punya trailer, dia kena tolak benda tu and then terus lari patah balik dengan secepat yang mungkin. Sebab benda tu akan terkejut aku. Seram. Okey. Itulah cara dia, geng. And then kita kena turun bawah balik. Eh, kenapa tangan dia? Aku memang nak suruh dia turun bawah, bukan nak suruh panjat sebelah balik. Turun, turun. Ah. Sekarang ni ada jalan bawah tanah, kan? Ada jalan kat bawah tanah tu. Kita kena turun bawah tanah. Mantap. Boleh buka ke? Oh, boleh, 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 boleh. Let's go, masuk. Dia dah main bawah tanah pula ni. Aku dah rasa seram ni, kan? Kan silap-silap ada keluar zombie, kan? Ni untuk apa ni? Apa function dia? Aku sendiri tak tahu apa function dia. Tapi aku buat je lah, geng. Tak, sekarang ni mana satu jalan dia? Ke sini, ke belakang ke, ke depan ni? Sekejap, okay. Tak, ni bilik, geng. Oh, okay, kita kena patah balik lah. So, function dia untuk apa sebenarnya? Kenapa kita kena buka benda tu? Oh, serius lah. Apa benda siap? Oh, ni ada lagi ni. Untuk apa ni? Okay, tak apa. Dia ada buka. Aku nampak ada manusia dekat ujung sana tu, macam zombie gitu lah. So ni ada pintu. Sekejap eh. Kita kena kontrol lagi kot. Macam mana ni? Apa function? Okey, kita kena letakkan dua orang manusia tu dekat petak ni. Ah, ni petak yang ada bijak ni. Kau nampak kan yang mamat seorang tu bijak tu kan? So aku rasa kita kena turun. No. Not yet. Let's go. Naik balik. Aku rasa kita kena turun sekarang. Okey, kita kedepankanlah mamat tu and then kita tutup pagar ni. Alright, let's go. Panjat balik. Control, gang. Aku rasa yang belah kanan tu mungkin ada pintu lagi ke? Eh, jap. Macam mana, guys? Eh, tapi macam dah ngam-ngam kat situ kan? Okay. Aku rasa dah ngam-ngam. Aku cuma ke depan kan sikit je doang tu. Betul tak? Oh. Okay. Dah berjaya. Mission kita berjaya. Mantap, guys. Thank you. Kalau korang memberi tahu kepada aku lah. Tapi walaupun aku korang tak ada masa ni. Tak ada. Korang ada ke tak ada, tak apa. Aku akan cuba sedaya upaya aku untuk berusaha lepaskan daripada tempat ni. Sebab kita dalam bahaya ni. Budak ni dalam bahaya. Kita kena tolong dia, geng. Entah mak dia tengah cari dia kat mana. Entah nenek dia. Entah dia tinggal dengan nenek sepupu mak tinggi dia ke. Jenuh diorang cari dia buat report polis apa semua, budak hilang. Rupanya tengah bersia-sia kat sini. Alamak, ni tempat apa pula ni? Selamat ke tak selamat ni, geng? Selamat datang ke dance floor. Aku tarik. Jangan lupa tali. Tak, ni kena terjun dah. Serius lah terjun. Serius ni, geng? Korang nak aku terjun eh? Okay, aku terjun. Alright, aku tahu. Pipe. Alright. Ui, memang mantap dia budak ni belajar mana benda-benda macam ni. Aku tak boleh buat macam tu. Ui, gila lah. Ni budak pakok aku rasa budak ni. Geng-geng pakok ni. Ada group aku rasa ni. WhatsApp group. Waktu lompat sana. Ui, serius lah budak ni macam. Eh, nak jatuh tu. Ui, gila lah main pakok budak ni. Kecil-kecil dah main pakok. Wih, eh guys. Wih, selamat tak selamat. Wih, selamat aku. Oh, okay. Wih, gila dah. Wih, tak sangka kita masih lagi hidup. Kita dah berapa kali mati? Dua kali eh. Eh, kita pula. Budak ni berapa kali mati dah? Dua kali eh. Haa, dua kali aku rasa. Satu kena tembak, satu kena tu kan. Alright.
kenapa diorang kat bawah tu? Aku kena brain lah. Korang, kalau korang tahu, tolong explain dekat aku guys, kenapa diorang ni jadi macam ni. Aku takut budak ni pun jadi macam macam diorang ni. So aku kena control dia dengan baik eh. Alah, acar-acar control dengan baik, padahal dia berapa kali mati dah. Macam mana ni geng? Kena tarik buka eh. Aku cuba lagi. Alright, dah boleh masuk ke? Haa, boleh dah. Fuh, gila lah. Aku sampai tak tahu nak cakap apa lah pasal game ni. Dia macam memang betul-betul survivor lah budak ni. Agak-agak, okay takde, kita kena naik atas. And let's go, kita tengok atas ada apa. Sekarang ni macam mana, lompat? Serius lah sampai? Macam tak sampai. Lepas tu nak lompat ke mana? Lompat ke atas? Macam mana ni geng? Oh, okay, aku tahu. Kena alih apa ni? Ah, binatang ni lah kan? Ah. Hey, gila lah game ni, serius lah. Dia menguji aku punya IQ lah. Walaupun IQ aku rendah, aku still lagi boleh berfikir lah. And aku kagum dengan diri aku. Oh, terkejut aku gila. Ada mayat kat situ, mayat. Wih, seram tu. Takut aku. Wih, kena lenjatan elektrod. Wih, gila tu game ni tu. Memang gempak lah siap. Oh, patutlah ada mayat kat situ. Rupanya mayat ni pernah nak lintas dekat sini, tapi terkena binatang tu. Oh, itu cerita dia. Yelah, kemak. Terkejut aku. Dah berapa orang mati dekat sini geng. Dah kena sedut. Mayat-mayat tu aku rasa diorang daripada yang kena sampuk tu kan. Mungkin ada yang tak kena sampuk, sempat lari, melarikan diri. Tapi inilah laluan untuk diorang melepaskan diri. Tapi tak dapat nak lepaskan diri. Dah udah kena lenjatan elektronik. Jadi kita kena hati-hati geng. Jangan kena lampu tu tau. Dia jangan kena lampu. Lampu tu kalau kena kat kereta memang kiong ah kita pun. Tak. Weh, tak boleh. Macam mana tu? Weh, memang tak sempat lah aku nak buat. Memang tak sempat guys. Memang tak sempat, serius aku cakap. Memang tak sempat ni. Memang tak sempat ni, serius aku cakap. Okay guys, sekarang macam mana? Aku kena fikir ni, kita kena fikir ni geng. Sebab memang tak sempat ni. Sebab aku cuba. Weh, tak boleh tu, CP pun tak boleh, sikit pun tak boleh kena lampu tu. Serius betul lah game ni. Game ni tak main-main tu. Takut aku tu game ni. Dah macam bukan game dah aku rasa. Dah macam macam haram. Macam mana? Tak faham langsung ni. Tak faham langsung guys. Aku serius tak faham tu. Binatang ni apa ni nak dia nak. Nak kena buat apa semua ni. Tak boleh ke masuk lubang lain? Aku sekarang ni dah tak boleh berfikir dah. Serius aku cakap. Dia macam susah sangat ni aku nak fikir ni. Dengan level-level aku ni. Ke boleh buka sikit-sikit benda tu? Aku try eh. Buka sikit-sikit. Tak boleh kalau aku nak buka sikit. Lepas tu lagi masalah ni, lampu tu dah menghalakan aku dah. Kan? Aku sikit lagi memang tutup game ni. Memang tak, kalau tak dapat memang aku tutup ni. Malas aku nak pening-pening. Okay, cuba bagi idea kat aku geng. Apa aku kena buat dekat sini? Aku tak nampak apa yang boleh buat ni. Kalau ke kita boleh panjat daripada atas. Aku cuba try panjat. Tak boleh tu. Serius aku cakap tak boleh ni. Memang tak boleh ni.
ke masa dia tembak tu aku boleh lompat-lompat? Takkanlah masa dia tembak tu kita boleh lompat-lompat. Aku tak sempat buat apa lagi, dah dah kiyok lah. Okay, sabar. Aku masih lagi mencuba ni nak faham ni. Sabar aja, geng. Macam mana aku nak lepaskan dia ni? Macam ada something wrong yang tak kena kat sini. Tak apa, kita teruskan. Oh, memang tak sempat tu. Macam mana? Oh, tak apa. Aku cuba tarik. Kenapa? Kenapa turun? Oh, kenapa aku pergi on benda ni kan? Sedangkan kita boleh jalan je macam biasa. Alah, bodohnya lah. Hai, kenapa lah? Hai, gede. Bila dia letak benda tu, dia macam, dia macam menganjing-anjing aku. Dia nak benda macam mempermainkan kita. Dia macam nak test kita kalau kita. Serius lah, aku tak boleh. Oh, sekarang kita buka dulu pintu ni, and then baru kita pergi ke sana. Hai lah, anjay betul. Agak-agak kau dah terfikir macam ni. Kalau kau terfikir, memang kau bijak tu. Serius, aku tak tahu pasal dia. Sebab dia dah sediakan binatang ni dengan lampu tu. Lampu tu yang membuatkan aku jadi macam nak tarik sangat tu kan. Ha, pasal lampu ni. Ha, sebab dia dah ada menyala kat merah tu, aku rasa benda tu macam terlalu function. Terlalu penting lah. Kita kena buat benda tu first bagi aku. So rupanya kita kena buat benda ni kemudian. Selepas kita dah buka pagar tu. Memang anjay lagi ni. Marah game kan. Padahal sendiri yang tak boleh fikir kan. Ingat aku tak reti ke main game ni? Aku reti lah. Saja je ni, orang main-main je. Mantap. Itu cara dia kan. Korang ni tak pandai lah. Benda macam ni pun tak tahu. Hai, kelakor betul lah. Mana simple, tak boleh fikir. Buat malu budak-budak tahu kan. Anjing betul lah. Hai, dah kenapa burung tu lepak situ? Jangan dia patuk-patuk papan ni. Sudah. Okay, tak ada apa-apa. Aku rasa tak apa-apa kot. Saja je nak buat suspend kat situ. Macam tadi. Guys. Weh. Guys, aku kena buat apa ni? Kita kena menyamar. Aku kena fokus dia. Kita kena menyamar jadi robot ni. Eh, baik. Dah macam Mr. Bean menyamar pula ni. Weh, kamera tu usah je kita kan. Dia check betul ke ni, ni betul ke ni main-main ni. Menyamar balik. Bahaya ni, geng. Up. Bahaya ni. Kena buat something kat sana ni. Okey, aku rasa kalau masuk dalam tu kita kena melompat-melompat eh. Melompat guys, jangan lupa melompat. Takut aku gila. Kita kena macam orang ni doh. Ada ni doh. Korang tengoklah yang penonton-penonton tu, diorang sedang bapak bahaya doh game ni. Apa benda? Itu kejar aku, aku tengok. Asyik baik aku tak terlompat sekali gila. Bahaya ni. Ada pula main toleh-toleh belakang. Haram betul lah. Up. Kenapa tu? Macam susah tu kat sini nak kontrol ni. Okay, aku still lagi boleh kontrol lagi. Gila lah. Kamera tu ikut je kita, dia tak ikut yang lain. Dia macam shark kita kan. Apa lah tiba-tiba ada budak kat sini kan. Tadi tak ada budak pun. Okay, aku rasa kita dah selamat. Tapi lampu tu macam menghala ke kita lagi.
Aku cuba lagi menyamar lah sabar eh. Supaya kita selamat. Lepas ni boleh kita dah. Dengan tapi ada orang tengok. Ada anjing tu, kita kena menyamar. Jangan. Jangan buat ada anjing kat situ guys. Ya anjing. Wei, jangan buat hal, tolong. Tolong jangan buat hal. Eh bodoh dia, dia kena kejar gila. Dia syak dong. Aduh, aku dah cuba. Berpeluh aku tangan aku main game ni dong. Anjing tu dah syak kita, sabar. Dia belum syak lagi, belum. Kita bagi dekat sikit dengan. Lari terus. Aku tak mati tau. Lari terus. Cepat budak. Oh, mantap geng. Memang mantap. Peh, aku salut lah dengan budak ni. Memang gentle lah, dia memang otai. Wih, dia mengejar lagi doh. Wih, sambung lari. Sambung. Sorry doh, dia makan doh. Dia makan kita doh. Okay, lari. Sakit tekak doh, aku menjujur. Sorry geng. Kalau aku jerit terlalu kuat. Wih, kepala. Okay, aku faham dah. Kita kena menganjing-anjing dengan dia pasal dia anjing. Tak banyak, kau tengok aku menganjing-anjing dengan dia. Korang tunggu, memang nak kena anjing ni. Memang kena kena. Sabar, dia tak kenal Mr. Zoro siapa. Mr. Zoro kuat pun menganjingkan anjing. Datang. Padan muka dia. Kejur. Lagi. dia nak anjing-anjing kan. Nak menganjing-anjing. Ingat kita apa. So tolak benda ni. Yo, let's go. Kita berjaya ni guys. Kita dah jauh ni. Jangan sisikan penonton Mr. Zoro. Let's go. Mungkin kita kena tolak ni. Aku tolak siap-siap. Okay, aku rasa kita kena patah balik untuk lintas lagi satu benda tu. Sebab tak ada jalan kat sana, kita kena lompat sini. Let's go. Tolak pakcik, pakcik tolak lagi. Laju. Punya laju dia tolak pun, orang nampak. Kau dia tolak tau. Ni buat apa ni meter ni, kalau tengok meter motor ni 18 bunyi. Boleh ke kalau aku terus lagi ni kan? Boleh kan? Aku rasa tak boleh. Pakcik jangan tinggalkan saja pakcik. Pakcik hantar saya dulu. Aku rasa tak boleh. Kita kena turun. Ada tangga lah guys. Tunggu kat situ. Sekejap. Okay. Ada tangga. So kalau ada tangga kat situ macam mana? Langsung tak faham ni geng. Lepas tu buat apa kat sini? Hei. Mampuslah budak ni. Kenapalah budak tu pergi lepas eh? Tak bijak betul lah benda. Budak betul lah dia ni. Kalau ikutkan memang tak. Boleh lah kan. Tapi sampai situ je. Masalahnya dekat atas tu ada lagi. Kita kena kontrol dia tu. Pakcik ni pun boleh kontrol juga ke? Maknanya ada connected lah. Ada connection kat situ. Ada pula yang sebegini. Udah macam mana pula ni? Macam mana ni geng? Kenapa? Kenapa muzik dia betul berubah ni? Apa yang aku buat ni? Apa yang aku buat ni? Melepek budak tu kat bawah tu. Sudah. Tapi aku dah tahu dah apa function dia. Sabar sekejap eh. Cuma jap. Pakcik pun janganlah belah tinggalkan benda tu. Pakcik naik atas. Pakcik kena naik sini. Awak pula naik eh. Awak tarik dia. Latulah.
Apalah, aku nak suruh yang mamat yang dalam kotak tu tarik pakcik tu turun bawah. Mungkin ada apa-apa function kan. Tapi macam tak boleh pun. Tak apa, kita cuba lagi sekali. Sebab aku dah cannot brain dah ni. Inilah skopet ni, galik gitar. Galik tiga, galik gitar, galik tiga. Jap. And then kita tolak benda ni. Kan, kita tolak. Benda macam memerlukan dua orang bekerja tau. Tak apa. Aku rasa benda ni boleh letak sini. Lepas tu pakcik ni naik atas. Bereh boh. Bereh. Okay, sekarang ni kita turun. And kita naik balik. Suruh pakcik tu tolak. Pakcik tolak saya. Pakcik tolak saya sampai depan. Nanti pakcik balik. Pakcik balik lah. Ni macam sekejap. Okay. Aku rasa kita kena tolak benda ni lah. Wah, orang atas tu kejut. Apa terbuka ni? Okay. Aku paham. Sabar sekejap. Aku kena tolak dekat tepi dulu. Aku kena tolak. Weh, macam ada orang nampak je kita. Okay, let's go. Eh, bagi buka habis-habis. Lepas. Woo! Alamak, mati ke? Matilah geng, terkena besi tu. Apalah korang ni. Tak bijak betul lah. Siut yang korang pula kena kan. Tak, aku main-main je. Janganlah serius sangat geng. Kita suruh banyak main-main. Jangan main-main. Terjun. Wah, selamat. Oh, selamat. Ini ada apa tu bawah ni? Macam ada kapal, ada. Ada kapal. Eh, bukan ada kapal. Eh, budak tu nak lepas. Aku dengar suara dia. Uish, banyak ni. Okay, itu dia kan. Kita berjaya melepaskan diri daripada masalah-masalah ni. Oh, aku rasa lagi satu masalah kita kena settlekan. Kita kena menyelam. And then aku rasa kita kena cari jalan dekat bawah ni. Kemungkinan ada sesuam-suam thing dekat bawah ni. Sebab aku rasa tak boleh kita nak naik atas. Sebab tinggi sangat. Lah pula mati. Oh tu ha, atas tu kau nampak kiri tu macam ada tempat memegeng. Memegeng lah. Okay. Tempat benda ni mungkin boleh tarik ni. Tarik. Jangan mati kau budak. Budak jangan mati. Sabar budak. Aku bagi kau ngam-ngam ni. Mantap. Sabar. Kita kena tolak benda ni. Budak ni memang hebat lah. Pandai main parkour, pandai berenang. Aku berenang macam ni pun tak expert. Tolak. Ui, mantap lah budak ni. Memang bijak lah dia. Aku nak cari lah dia. Kat mana dia duduk. And aku rasa lepas ni mungkin dia biasanya seterus-terusnya kita memerlukan IQ yang lagi tinggi. So kita kena bersiap sedia lah. Pasal game ni aku rasa makin lama makin susah. Dia macam menguji kita punya minda. Berapa jauh kita boleh berfikir. Dia ingat aku tak boleh fikir ke? Aku dah akal ada otak. Aku fikir. Alright guys. So aku rasa sampai sini saja. Sebab video aku rasa dah sekarang ni dah cukup panjang kot kan, untuk first intro kita ni. And aku harap korang enjoy lah dengan video aku ni. And thank you so much geng, pada korang yang sampai ke penghujung video ni, yang menengok daripada awal sampai penghujung video ni. Thank you atas korang punya support. Aku sangat-sangat appreciate geng. And aku harap korang teruslah support dengan video-video aku yang next nanti. Apa-apa pun, kalau korang enjoy dengan video ni, kalau korang nak next part, and kalau korang nak next part, jangan lupa tinggalkan korang punya like dan komen dekat bawah, okay. And kalau ramai yang rasa yang enjoy dengan video ni, aku akan sambung part yang seterusnya. Tapi kalau still lagi macam tak ramai, macam sunyi, suam-suam gitu kan, aku akan nantilah aku fikir-fikir dulu. Jadi thank you so much kan, kita akan jumpa next video. Bye bye. See ya.